guru berkeluarga Francisca Mari. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pagi dan hari ini yang baru ini. Terima kasih pula untuk malam yang telah kulewati sehingga pagi ini kami bangun dengan badan yang sehat. Sertailah dan utuslah Roh Kudus agar hari ini kami dapat mendengar sabdamu dengan baik. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kali peristiwa Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa kita. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan perlindungan-Mu kepada kami. Kami berdoa bagi keluarga Francisca yang berulang tahun hari ini. Semoga tetap sehat, banyak umur dan berkat melimpah. Berkati pula pikiran dan dunia perkataan kami hari ini. Agar semua berkenan kepada-Mu. Amin. Santo Franciscus Assisi, doakanlah kami. Mother Anselma, doakanlah kami. Nama Bapa, Putra dan Kudus. Terima kasih sudah.
Yesus.